kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku. Masjid Al-Mutakin merupakan tempat berlangsungnya kegiatan eksis mengajar yang berlokasi di Kang Nangga, sekitar daerah Sekaran. Eksis mengajar merupakan suatu kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa muslim Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercermin dari kegiatan eksis mengajar yaitu rasa peduli terhadap sesama serta memperhatikan hak asasi manusia, khususnya hak pada anak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran. Kegiatan ini dimulai dengan berdoa bersama, dilanjutkan dengan kegiatan tutor secara individu terhadap anak-anak TPQ. Kemudian dilanjutkan dengan hafalan beberapa hafalan doa sehari-hari, seperti doa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, setelah tidur, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengharapkan imbalan sepeser pun dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya berharap pengetahuan yang telah mereka sebarkan dapat bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Kegiatan ini tidak dilakukan secara insidental, melainkan secara berkelanjutan yang dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Tidak jarang mereka menemukan anak-anak TPQ yang sulit atau bahkan tidak mau mengaji sama sekali. Namun, mereka tetap sabar serta sungguh-sungguh dalam membimbing untuk menyebarkan ilmu yang mereka miliki. Mereka sungguh memiliki hati yang mulia. Bagaimana tidak, mereka meluangkan waktunya demi melakukan kegiatan kemanusiaan dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang mengerjakan tugas kuliah sesuai dengan rutinitasnya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Kepekaan tersebut harus dituangkan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan atau dalam bentuk aksi, bukan hanya dirasa dalam hati atau hanya angan-angan belaka. Sebutan mahasiswa merupakan sebutan yang banyak mengandung filosofi. Selain sebagai harapan bangsa, juga memegang peran penting lainnya. Salah satunya adalah agen perubahan. Mahasiswa harus mampu merubah negara ini selangkah lebih maju. Tidak perlu dengan hal yang berlebihan. Dimulai dari lingkungan kecil. Melakukan kegiatan kemanusiaan untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat madani. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menaklukkan dunia, berlarilah.
engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Sering berangkat ngaji? Kadang. Kadang. Apa sih yang didapat dari kegiatan seperti ini? Dapat ilmu, dapat banyak teman, dan senang. Senang. Menurut adiknya tadi yang ngajar gimana? Baik, soleh, dan lain sebagainya. Pengen berangkat lagi enggak? Pengen. Ya. Nanti teman-temannya diajakin ya, biar ramai gitu. Harapannya kegiatan ini bisa terus berlangsung apa enggak, apa cuman sekali gitu? Terus-menerus kalau bisa. Terus-menerus, biar adiknya bisa kesini. Yeah. Okay, terima kasih adek. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia akan terikat waktu.